Dipsosbud Bintel Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Joseph Wisnu Sanjaya didampingi oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Wijonarko memberikan bantuan sembako sebanyak 500 paket kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Jalan Rawa Tembaga Nomor 1 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bantuan sembako yang diberikan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 diterima secara simbolis oleh Wakil Presiden KSPSI. Dalam sambutannya, Ketua KSPSI Raya Abdullah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan. Kita bantu untuk nama keluarga besar SPSI menyampaikan salam hormat, salam terima kasih kepada jajaran kepolisian, baik tingkat Polsek, Kapolres, sampai Kapolda, sampai Mabes yang sudah bersimpati hari ini dari Mabes, sebelumnya dari Pak Kapolres tidak melakukan hal yang sama untuk memberikan simpati kepada teman-teman yang ribuan kerja, hari ini dari Mabes Polri, insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan dan menjalin hubungan silaturahmi, akraban dan kedekatan antar SPSI Kabupaten Kota Bekasi dengan Mabes Polri maupun dengan Bapak Kapolres, Kapolres beserta seluruh jajaran kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.